Halo Commander, kembali lagi bersama Daniel Dirgo di channel yang membahas tentang 5 game populer dari Supercell. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bermain game Boom Beach ya teman-teman. Jadi di video Boom Beach kali ini saya kedatangan, bukan saya yang kedatangan, tapi saya menemukan Pulau Hammerman ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat di sebelah sini, udah hilang sih. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bermain game Boom Beach ya teman-teman, dan di sini saya menemukan markas Hammerman lagi teman-teman. Jadi kemarin saya upgrade radar level 17 ya, ini sebenarnya harusnya level 19 sih. Ya di sini ya teman-teman, kalau kalian bisa lihat ada markas Hammerman level 50 ya. Saya rasa ini banyak teman-teman yang belum buka ini ya. Jadinya ada yang lainnya juga sih teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini ada yang dapetin tamtama ya teman-teman, tamtama, dan di sini ada lagi ya aktivitas mencurigakan. Itu adalah tempatnya Hammerman. Pokoknya dia ini kemarin meninggalkan pesan ya teman-teman. Ada ini teman-teman, ada MMG 9000. Ini dibuat sama Dr. T dan Gilhard teman-teman. Ini 27% hadiah sumber daya ya. Ini lihat nih, 48% hadiah sumber daya ya. Coba ya. Percobaan pertama kita kesehatannya 36.000, MMG 9.000. Ini senjata buatan dari Kolonel Gilhard dan juga Dr. T ya. Mereka adalah sahabat di Hammerman tentu saja. Oke, kita akan coba untuk menggunakan ini semuanya. Apakah hancur ya? Harusnya di tengah sih. Tapi kita coba aja dulu ya. Kita akan coba aja dulu ya. Waduh, ternyata ini kuat banget ya ini. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat ya, kira-kira ini kuat yang mana ya, apakah ini berbahaya tembakannya ngeburst atau satu persatu. Oke, kita akan coba ya. Oke, jadi kita akan menyerang dari sini kali ya, kita akan menggunakan tank kali ini. Kita akan coba ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang markasnya level 17 bisa teman-teman, bisa buka di area sini ya kalau radarnya udah level max. 17 atau 18 tadi ya, saya lupa ya, pokoknya di antara itu ya. Oke teman-teman, ini MMG 9000. Ini saya masih belum tahu ini seperti apa ya tembakannya. Oke, tanknya belum nyampe ya teman-teman. Itu kesalahannya, nggak apa-apa. Sambil lihat ini cara kerjanya seperti apa ya teman-teman, biar kesini dulu deh. Ini sama hancurin deh biar enggak terlalu nyebelin ya. Oke, hancur. Ayo ke sini, ini ketembak nih teman-teman. Tuh, ketembakan. Oke. Kita akan coba ya teman-teman, ini seperti apa ya. Kita agak siniin deh. Takutnya ngeri ya kena itu ya. Oh, ternyata ini tembakannya seperti senapan mesin ya. Dan jaraknya tuh lihat teman-teman. Jaraknya sampai loh. Ini jaraknya luas banget ini ya. Bentar. Ini ganggu banget ini. Ininya kenapa bisa nyampe? Waduh, boom cannonnya juga bahaya banget. Bahaya banget ya teman-teman. Di kanan kiri kita ditembakin ya. Boom cannonnya juga nembakin ya teman-teman. Waduh. Ini kerusakannya tinggi banget ini. Tembakannya kayak ini ya teman-teman. Ini kayak senapan mesin ya, machine gun. Nah itu dia ya. Oke, kita berhasil ya teman-teman. Akhirnya kita mengalahkan markas Hammerman ini dengan satu kali percobaan saja ya teman-teman. Dapat patung banyak sekali ini. Hammerman muncul, pesan apa ini? Kupingku masih berdengung, bagaimana bisa pelotonmu tidak lari dari suara yang mengerikan itu? Oh, emangnya senjatanya diam suaranya mengerikan? Enggak ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya mengumpulkan gold. Kemarin harusnya kalau nyerang Mega Crab ini udah cukup ya, saya bisa bisa apa ini namanya, bisa upgrade ini itu ya. Tapi sayangnya kemarin itu saya nggak nyerang ya. Soalnya kemarin tuh saya lupa, takutnya gini, nggak takutnya ya. Gimana ya? Enaknya tuh gini loh. Kemarin tuh pengennya gini, saya itu rekam Hammerman ini biar sekalian sama Mega Crab ini. Tapi kok belum ada waktu gitu loh. Jadi saya mundurin terus. Tiba-tiba udah hilang aja ya kemarinnya, jadinya ya udah nggak apa-apa deh teman-teman. Jadinya aku bikin ini video dan ya semua pulau berpesta ya teman-teman karena kalahnya Hammerman. Karena kalahnya Hammerman, semua pulau di map saya berpesta ya teman-teman. Ini mirip banget kayak pulau pesta yang kemarin update ya. Sebenarnya kemarin itu juga saya sudah ada buat videonya, tapi ya
videonya gak jadi upload ya, jadinya banyak yang nanyain. Padahal thumbnailnya udah saya buat ya teman-teman, thumbnailnya sudah saya buat ya. Mungkin ini nanti saya akan simpan goldnya dulu untuk upgrade ini itu ya, soalnya di sini, nah di sini saya akan upgrade medicine karena di sini arsenal saya level 16 sedangkan markas saya level 19 dan radarnya level 17. Ya betul sekali ya teman-teman, itu ketinggalan, harusnya saya sudah bisa buka tamtama build apa ya namanya ya, saya masalahnya belum buka teman-teman, jadi lupa ya namanya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video Bumbits kali ini. Jadi itu dia ya, kita mengalahkan Hammerman lagi di pulau Hammerman yang baru ya teman-teman. Jadi pulau yang dikuasain Hammerman kita akan serang ya teman-teman, kecuali kalau pulau apa itu namanya, tahap imitasi itu namanya, bukan pulau Hammerman itu ya, tapi itu adalah tahap imitasi, itu adalah imitasi dari Hammerman, itu adalah base dari player yang dicolong sama Hammerman ya teman-teman. Jadi itu saya gak hitung ya, tetapi itu eventnya namanya Hammerman gitu aja deh. Untuk pulaunya Dr. T saya masih bisa di tahap 5 aja ya, sebenarnya bisa di tahap 6 tapi saya gak mau memaksakan pasukan saya yang nanti mati banyak banget. Dan kalau masak itu kalian tahu sendiri ya, trainingnya lama banget ya teman-teman, karena saya nggak bisa beli ini. Sebenarnya nggak, bukannya nggak bisa sih, bisa ya saya beli ya, tapi saya nggak bisa beli paketan nanti ya. Ini 159.000, berarti tambah pajak itu sekitar 164 atau 163.000 ya teman-teman. Itu berarti paketan saya berapa, 4 minggu ya teman-teman, 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan harga paket data saya ya. Oke lah teman-teman, intinya videonya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa, salam hangat, Daniel Dirgo.